Bagi masyarakat Dayak Kanayatan di Kalimantan Barat, rumah panjang disebut dengan rada. Rumah panjang ini masih dapat ditemui di beberapa tempat di Kalimantan Barat. Salah satunya berada di Desa Saham, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Rumah radang yang hampir berusia 140 tahun itu hingga kini masih dihuni, rumah panjang itu tidak kehilangan nilai eksotisnya. Panjangnya 186 meter dan lebarnya sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah, rumah ini memiliki 34 bilik. Yang dihuni sekitar 200 jiwa, jika Anda ingin berkunjung di rumah panjang saham jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan.